warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan hari ini kita masuk ke materi kuliah yang baru, yaitu dengan topik pembersihan benih, pengeringan, dan pemilahan benih. CPMK dan sub-CPMK kuliah hari ini yaitu mahasiswa mampu memahami tentang pembersihan benih, pengeringan, dan pemilahan benih. Kemudian mahasiswa mampu melakukan pembersihan benih, pengeringan benih, serta pemilahan benih. Pendahuluan, pembersihan atau cleaning, pemilahan, grading merupakan kegiatan-kegiatan dalam pengolahan proses benih. Pengolahan benih merupakan suatu yang dilaksanakan sejak selesai panen sampai siap disalurkan kepada penggunanya, baik sesama produsen maupun kepada petani. Benih yang baru dipungutnya kadar airnya masih tinggi. Jumlah kandungan air tidak akan merupakan masalah bila benih segera ditanam. Agar benih tidak mengalami penurunan daya cabang serta tidak mengalami kerusakan sama benih belum ditanam, maka kadar air benih harus diturunkan hingga kadar air yang aman untuk disimpan. Pembersihan atau cleaning benih. Pembersihan pada benih dilakukan setelah kegiatan pengeringan. Benih yang dibawa dari lapangan masih campur dengan kotoran-kotoran, biji-biji herba, benih varietas lain, dan benih tanaman lain yang tidak dikehendaki. Oleh karena itu, harus dibersihkan agar diperoleh benih yang murni. Kotoran-kotoran yang dimaksud antara lain yaitu berupa butiran tanah, pasir, sekam, kerikil, daun dan bunga kering, dan lain sebagainya yang menyerupai benih tanaman dan juga bunga. Dalam pelaksanaan pembersihan terdapat dua cara, yaitu secara tradisional dan pemanfaatan mesin. Secara tradisional, pembersihan benih merupakan hal yang paling sederhana. Upaya paling dini dalam pembersihan benih dengan cara penampian menggunakan tampi. Nah, untuk menggunakan tampi biasanya dapat dilakukan dengan cara yaitu untuk menghilangkan benda ringan dapat dilakukan dengan melakukan gerak angkat tampi berkali-kali. Nah, seringkali dibantu dengan tiupan sehingga kotoran yang ringan tadi dia terbang keluar. Kemudian membersihkan benda atau kotoran atau benih yang tidak dikehendaki yang agak berat, caranya yaitu di mana tampah atau alat penampi digoyang-goyangkan secara berputaran beberapa kali. Dengan demikian, benda-benda atau kotoran akan terkumpul di bagian tengah tampi, sehingga mudah dalam pembuangannya. Selanjutnya yaitu membersihkan benda atau kotoran yang lebih berat atau besar. Caranya hampir sama dengan cara kedua tadi, hanya posisi tampi agak dimiringkan, setelah itu baru digoyang-goyangkan. Gerakan atau putaran goyangkan sedikit lebih cepat. Dengan demikian, benda-benda dalam kotoran-kotoran akan terkumpul pada tampah yang lebih miring. Kemudian, metode selanjutnya yaitu menggunakan mesin. Pembersihan benih dari kotoran benih lain serta biji-biji kurma atau hama dengan memanfaatkan peralatan berupa mesin.
kegiatan utamanya meliputi scalping untuk material kasar, cooling untuk bagian-bagian yang lengket, sealing untuk pengelupasan kotoran yang ada di permukaan pipi atau kulit. Dengan demikian, scalping, cooling, ataupun sealing masing-masing kegiatannya merupakan prasyarat atau preconditioning aktivitas dalam usaha untuk memulai benih-benih murni. Scalping yaitu pembersihan benih dari kotoran-kotoran kasar dilakukan dengan mesin tengahnya, kemudian cooling untuk memisahkan bagian-bagian bunga yang masih menempel. Selanjutnya, sealing ialah pembersihan benih dari lendir-lendir kering, kulit, ari, ataupun rambut-rambut yang menempel pada bagian-bagian permukaan benih. Selanjutnya, keterikatan air dalam benih. Menurut Kay 1967, menyatakan bahwa dalam benih ada dua tipe air, yaitu yang terikat secara kimiawi dan yang terikat secara fisik. Air yang terikat secara kimiawi merupakan bagian dari komposisi kimia benih. Untuk menghilangkannya, struktur benih harus dirubah, dan ini akan mengurangi nilai ekonominya. Oleh karena itu, tidak dilakukan. Air yang terikat secara fisik merupakan air yang terikat pada permukaan sel dan di ruang antar sel dalam benih. Air ini dapat dibedakan atas dua tipe, yaitu air diadsorpsi atau adsorbed dan air yang diabsorpsi atau absorbed. Air adsorpsi dirupakan oleh lapisan setebal molekul diikat pada permukaan material oleh kekuatan fisik yang kuat, disebabkan oleh adanya daya tarik antar molekul material dan air. Sedangkan air absorpsi diikat dalam ruangan di dalam benih sekeliling masing-masing butiran dalam bentuk cairan ataupun uap. Dasar pengeringan benih. Pengeringan benih dilakukan untuk mengatasi respirasi dan timbulnya hotspot selama penyimpanan atau tempat-tempat panas dalam masa benih, dan mencegah serangan mikroorganisme, ya, untuk alasan-alasan seperti beberapa jenis benih mengalami kerusakan mekanis selama penanganan handling, processing, dan pembersihan bila kadar airnya tinggi. Bila pada benih dilakukan fumigasi pada kadar air yang tinggi, akan membahayakan benih. Benih yang lembab sudah menggumpal, ini dapat menyulitkan pemakaian mesin processing. Dasar pengeringan benih ialah evaporasi dari air. Benih itu material yang mikroskopis dengan struktur yang kompleks dan heterogen. Air merupakan bagian yang fundamental didapatkan di mana-mana di dalam benih. Bila tekanan uap dalam benih lebih besar daripada tekanan udara sekeliling, uap air akan keluar dari dalam benih. Kalau tekanan uap di luar benih lebih tinggi, uap akan masuk ke dalam benih. Bila tekanan uap di luar maupun di dalam benih itu sama, tidak ada pergerakan uap air. Kadar air ini pada waktu itu disebut kadar air kesetimbangan atau moisture equilibrium contents. Pengeringan terjadi bila ada gerakan uap air dari dalam benih ke luar atau ke udara sekeliling.
kecepatan mengering ditentukan oleh cepatnya air berpindah dari dalam benih ke permukaan benih, kemudian ke udara. Kecepatan berpindahnya uap air dari dalam benih ke permukaan dipengaruhi oleh suhu, struktur fisik, komposisi kimia, dan permeabilitas kulit benih. Kecepatan bergeraknya uap air dari permukaan benih ditentukan oleh kejenuhan permukaan, tembok nisbi, dan suhu udara pengeringan. Pengeringan benih secara alami. Pengeringan benih dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara alami dan secara buatan. Pengeringan secara alami dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut, yaitu penjemuran di bawah sinar matahari atau istilah lain sun drying, kemudian ventilasi secara alami. Kemudian pengeringan benih secara buatan. Bila jumlah benih yang harus dikeringkan jumlahnya banyak atau cuaca memang kondisi tidak baik, maka pengeringan secara alami sukar untuk dilaksanakan. Maka dalam hal ini pengeringan harus dilakukan secara buatan. Banyak cara dan sistem, tetapi kesemuanya harus menyesuaikan pada kegunaan-kegunaan tertentu. Seperti cara pengeringan ini harus dapat mengeringkan pada kecepatan yang telah ditentukan, selanjutnya tidak terpengaruh oleh keadaan cuaca, tidak mempengaruhi tujuan dari pemakaian benih, misalnya untuk benih yang akan ditanam tidak mengurangi daya tumbuh atau merubah warna maupun bau. Ini biasanya secara tradisional, ini biasanya dijemur dalam suatu tempat tertentu di bawah terik matahari. Istilah ini disebut dengan sun drying. Kemudian pemilahan benih atau grading. Pembersihan dengan air screen cleaner tidak cukup untuk memenuhi kualitas benih baku atau standar yang dikehendaki. Pemilahan merupakan kegiatan pengelompokan atau pengaturan benih-benih yang telah bersih agar dapat ditentukan kualitasnya. Pengelompokan atas dasar panjang, lebar, tebalnya benih, berat, warna, dan teksturnya benih itu. Ini untuk grading, untuk memilahkan, untuk menentukan kualitas dari benih. Kali perlu perlu dilakukan grading berdasarkan bentuk, ukuran, warna, panjang, dan lebarnya dari benih itu sendiri. Ini beberapa daftar pustaka yang digunakan untuk dari kuliah hari ini. Jadi mahasiswa bisa membaca atau mencari referensi yang ada pada buku-buku atau referensi yang dituliskan pada daftar pustaka tersebut, sehingga mahasiswa secara mandiri bisa mendapatkan sumber informasi yang lebih banyak tentang materi kuliah hari ini, sehingga mahasiswa akan bisa meningkatkan pengetahuan dan pemahamannya di dalam materi kuliah hari ini. Sekian kuliah kita hari ini, sampai bertemu pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.